Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di video Suci Windy. Hari ini kami akan mengupload permainan yang bernama Super Machino. Tapi kalau kalian ingin menonton video ini, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Setelah itu kalian pencet lonceng notifikasinya ya. Oke, langkah-langkah pertama kita memencet aplikasi Super Machino. Karena hari ini kita ingin mengupload permainan Super Machino, kita pencet games tersebut ya. Setelah itu dia akan loading sebentar. Setelah itu ada tulisan touch to start. Kita pencet yang berwarna hitam. Setelah itu ada tulisan adventure di bawah pojok kanan. Kita pencet. Di sini ada banyak-banyak level. Kita pencet panah kanan dan kiri. Karena aku baru mendownload game ini, Super Machino ini, aku sudah melewati level 1-5 yang pertama, dan sekarang aku sudah di level yang kedua. Kita pencet. Setelah itu ada tulisan play yang berwarna biru paling bawah. Kita pencet ya. Setelah itu loading. Setelah itu ayo kita bermain. Di sini kita bisa mundur dan maju dan ke bawah dan ke atas. Setelah itu kita bisa berputar. Kita jangan sampai kena ini. Kita jangan sampai kena hewan yang seperti tadi, atau tidak kita bisa kalah. Kalau misalnya nanti kita sudah gede seperti ini, kita akan mengecil. Jadi kan seperti itu guys, contohnya kita akan mengecil ketika kita kena hewan tersebut. Tapi kalau kita kecil seperti tadi, kita akan kalah. Aku kali ini akan 3 kali bermain game Super Machino ini. Batasnya sampai 3 aja ya guys. Aku kurang bisa dalam permainan ini. Oke, sudah yang ke pertama. Berarti sisa 2 lagi. Kita mengambil seperti matahari itu, kita akan berkedip-kedip. Ketika kita kena hewan ini, kita tidak kalah. Sudah yang kedua kali. Jadi nyawaku tinggal satu ini. Kali ini kita harus bisa. Harus sportif. Oke. Oh, levelnya agak susah. Wow. Karena kita tadi ada masih ada nyawa, jadi seperti diulang. Tidak. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini.